Hari Pemuda Pematang. Dengan nomor urut tidak kelihatan nomornya karena tertutup geger. Nah ini nomor urut piro 23 dari Pemuda Mataan. Oh, Mataan bersatu. Kita sepil orang-orangnya Mataan lur. Wakil Presiden. Untuk baris yang kedua membawa Presiden kita Pak Joko Widodo. Nah ini jepil dulu. Untuk baris yang ketiga adalah urutan yang ketiga ada sih satu baris. Pemuda Warga Mata. Wah, Pemuda Warga Masyarakat Dusun Mataan RW 1 Jendayu Republik Indonesia. Kita jepil satu persatu. Oke. Karnaval ini di gak cewek, gak cowok, EKP semangat lur. Nah, pemuda-pemudi dari RW 1 Mataan lur. Mbah Semar. Kali ini Mataan menampilkan Mbah Semar dan ini adalah alat peraganya berupa ogoh-ogoh Mbah Semar. Ini lho Pak Wocone. Ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso gemah rupah loh jinawi. Oh, yo Mbah Semar lho. Iki Mbah Semar iki punokawane sing gawe iki ya to. Yo kreatif kreatif. Warga Mataan iki menampilkan Mbah Semar. Yo bodine Mbah Semar iki. Filosofi tentang Mbah Semar lur ya. Yo pada umumnya dia legenda yo. Mbah Semar termasuk kituwone tanah Jawa, leluhure tanah Jawa zaman rikala bendo. Nalika tanah Jawa isih duweni ugeman agama kapitayan kepercayaan marang sang yang
Jawa sebelum agama-agama lain, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain masuk ke Nusantara. Di zamannya Pak Semar sudah ada kekayaan yang tahu bisa itu. Jalan kita lanjutkan nanti, kita sepil di belakangnya lur ya, ini Pak Semar lho. Kita sepil peserta di belakangnya. Oh ini masih barisan Mataan kaya ini. Mataan kali ini bawa di depan tadi membawa bendera, alat raga.
peserta berikutnya. Kelihatan dari sini, dulur.